Kemudian lu bisa tentukan posisinya. Hello, gimana kabar hari ini? Hari ini gue akan memberikan 5 free download animasi tombol subscribe. Silakan lu download di deskripsi gue di bawah ini. Kembali ke laptop, gue akan memberikan 5 contoh link yang ada di bawah. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Adapun caranya gue akan kasih tahu setelah yang satu ini. Oke, cara membuatnya simple saja. Buka Adobe Premiere Pro lu, atau lu bisa juga buka software editing yang biasa lu pakai seperti Camtasia, Vegas Pro, atau KineMaster. Kemudian import semua animasi subscribe yang barusan lu download tadi. Lihat saja, setelah diimport, lu bisa cek satu persatu setiap animasinya. Catatan sedikit, file tombol subscribe ini formatnya adalah QuickTime Alpha Channel. So, jadi sudah transparan dan bisa digunakan atau lu taruh di atas footage yang lu mau. Kemudian lu bisa tentukan posisinya, apakah mau ditaruh di awal video, tengah, atau di akhir video. Seperti yang lu lihat, tombol subscribe ini sudah terpasang dan sangat transparan banget ya. Sekarang gue akan edit, pergi ke efek kontrol, rubah skillnya dan sesuaikan. Kemudian posisinya juga sesuaikan keinginan lo. Catatan sedikit, animasi subscribe ini bentuknya endingnya card. Jika lu taruh animasi subscribe ini di awal video dan lu mau di akhir tombol subscribe ada animasi juga, caranya lu tinggal duplikat tombol subscribe tersebut. Caranya dengan menekan tombol Alt di keyboard atau Ctrl C, taruh di sebelahnya, lalu klik kanan, lalu klik kanan pilih speed durasi dan pilih reverse, kemudian klik OK. Dan jika lu ingin menambah audio, silahkan drag saja di bawah video lu. Oke, itu saja tutorial singkat dari aku. Jika kamu punya tips atau trik, silakan komentar di bawah. Jika kamu punya pertanyaan, silakan tanya aku dan komentar juga di bawah. Semoga membantu dalam kamu membuat channel dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, see you next video.